الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. Wala haula wala quwwata illa billahi wa alihi wa sallam. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Faslun fi du'ai wal istighfari wal qur'ani wa sa'iril azkari. Ini pasal tentang doa, istighfar, baca Qur'an dan sekalian zikir-zikir. Qala alaih salatu wassalam, bersama Nabi alaih salatu wassalam, ya Ali wahai Ali, alaika bidu'ai bainal azan wal iqamati fa innahu la yuraddu. Wahai Ali, alaika bidu'a, lazimkan olehmu dengan doa, bainal azani wal iqamati, di antara azan dan qamat. Lazimkan olehmu berdoa antara azan dan qamat. Kenapa harus kita sering-sering berdoa antara azan dan qamat? Innahu la yuraddu, karena sesungguhnya dia itu tidak ditolak. Jadi doa kita enggak ditolak, doa antara azan dan qomat. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya. Apa yang kita kepengen, minta. Minta apaan ini? Minta anak yang soleh, minta umur yang panjang lagi taat, sehat. Minta lazimin, habis sholat juga sama. Oke. Waktu yang diijabah. Di sini kan waktunya jedanya sekitar 5 menit atau begitu. Kalau sudah selesai pas sholat sunnah, langsung qomat aja atau jedah sampai selesai? Boleh, langsung aja boleh. Penting kan udah pada selesai semua. Iya, iya, boleh. Ntar bagaimana keadaan aja, keadaannya gimana kan? Iya, nggak apa-apa begitu. Keadaannya. Ini kan aturan umum kalau ini, gitu ya. Jadi takut orang banyak, gitu ya. Ntar masih ada yang ke terlalu lama. Terlalu lama. Berapa deh? Dari ajar sampai waktu itu 7 menit. Kadang orang jamaah sedikit udah pada selesai semua. Oh iya. Oke, omat aja. Omat, gak apa-apa. Ini saya yakin ini, sangat yakin doa kita la yuraddu, enggak ditolak. Pakai bahasa Indonesia aja. Apa yang kita kepengen? Pengen badan kita sehat, pengen umur kita panjang, pengen keturunan kita soleh, soleha. Minta. Ya Allah, bahasa Indonesia aja cepat, enggak apa-apa. Waktunya cepat tuh. Bainal azan wal qomat. Makanya ya kita udah hadir duluan di situ sebelum azan. Pengen punya anak yang soleh, iya, apa aja kita. Ya Allah, kita tahu dan waktunya cepat banget, berarti doain jangan banyak-banyak gitu. Iya. Sama ba'da sholat juga tuh, itu waktu ijabah juga tuh. Saya menggunakan itu sebaik-baiknya. Saya lazimin saya kalau habis sembahyang itu, ya,
habis sembahyang sunat apa itu supaya berdoa. Ulu'uni astajib lakum, doa kamu aku akan ijabah. Itu janji Allah. Ini yakin banget. Dan ini enggak seperti kita makan sambal, jadi harus apa? Penuh dengan ujian. Lama terus. Iya, istiqomah terus. Jangan berhenti-berhenti. Jangan berhenti. Udah lama kagak dijawab berhenti. Namanya kapok. Terus aja. Ya Allah. Ya Allah, terus. Jadiin wiridan. Jadi doanya jadiin wiridan. Masya Allah. Ya Ali, wahai Ali, iza da'auta, apabila engkau berdoa, fabsud yadaka hazwa sadrika, maka hamparkan tangan engkau sejajar dengan dada engkau. Hamparkan tangan engkau sejajar dengan dada engkau. Jadi kalau berdoa begini, begini ya, berdoa begini, jangan begini, jangan. Ya, guru saya Kim Syafi Hadzami, saya ingat banget waktu itu saya lagi ngaji di Tanabang. Kata beliau doa begini. Ini enggak main-main. Bukan begini kata dia. Begini. Enggak main-main ini. Masyaallah. Dia bilang begitu. Beliau bilang begitu. Jangan yang begini. Begini mah apa? Begini doa. Begini. Saya, iya, waktu saya ngaji sama beliau, kita kalau ilmu kan ngaji, Pak. Ilmu itu kita ngaji sama guru. Jadi ada sanadnya kita dari guru. Dan kita baca juga kitabnya. Itu kata beliau begitu, kalau doa begini. Waktu itu ada orang nanya ini. Bukan begini, enggak main-main kata beliau. Doa begini. Masya Allah. Jadi kekeh banget beliau itu, doa begini. Jangan begini. Begini enggak jangan. Ya enggak apa-apa sih begini, ya apa-apa. Jangan kita jadi ya berpecah. Sudah gara-gara doa begini aja. Kita ngaji sama guru begitu. Wala ya, apalagi begini, jangan begini. Doa taruh di sini. Nih di sini. Ya, ibu-ibu, jangan taruh di paha, Bu. Tangannya ogah-ogahan. Kata malaikat sama Allah, "Allah, ini bagi jangan kiri-kiri nih." kalau boleh begini kalau udah sangat. Ini boleh begini. Ini kalau udah sangat. Jadi kalau kayak begini ini doa yang udah sangat sekali. Nabi pernah doa begini sampai dikatakan sampai kelihatan ya ininya, kelihatan bulunya ya. Begini nah, kalau itu udah sangat sekali. Kalau masih biasa gini aja. Jadi sejajar dengan ini, sejajar dengan dada. Ya, Masya Allah. Jadi doa aja ada aturannya. Aturan. Kita ikutin aja guru kita. Ya. Insya Allah benar. Wala tarfa'ha fawqa ra'sika, jangan kau angkat tangan itu di atas kepalamu. Wa tusyir, dan kau isyaratkan begini. Ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Bi sababatika, dengan telunjukmu al-yumna yang kanan. Ya Allah,
Ya Allah, ini ngomongnya begini. Kan ada orang doa begini, ya Allah, berikan aku ya Allah, enggak, jangan tunjuk-tunjuk. Kita kalau tunjuk-tunjuk gimana? Nih kamu nih, kamu nih. Kurang cakep, kurang adab namanya. Kalau mau begini aja udah. Kalau umpaman kebangat udah doanya udah banget-banget. Ya Allah. Ya Allah. Nah, boleh begini. Kalau udah banget-banget. Rasul pernah begitu. Jangan begini. Ya Allah. Jangan nunjuk-nunjuk. Kita kalau ditunjuk gimana? Ya sedikit gimana gitu ya. Kurang adab. Ya Ali wa ya Ali la tajhar bi qira'atika, jangan kau keraskan bacaan Qur'anmu, wala bi du'aika, dan dengan doamu, haitsu yusalli an-nasu, ketika sekira manusia lagi sembahyang. Fa inna dhalika yufsidu 'alaihim salatahum, karena sesungguhnya demikian itu mengeraskan bacaan Qur'an, mengeraskan doa, itu dapat merusak atas mereka akan salat mereka. Mengganggu konsentrasi mereka. Ya Ali wa ya Ali man zakarallahu qabla al-fajr. Siapa yang zikir kepada Allah Ta'ala sebelum fajar, sebelum subuh. Zikir. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, atau apa ya, apa aja yang lain. Wa qabla tulu'is syamsi, sebelum terbit matahari habis asar. Subhanallah, subhanallah, atau apa aja yang lain. Wa qabla ghurubiha, ya, sebelum terbit matahari itu ya. Wa qabla tulu'is syamsi, sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, sebelum terbit matahari. Berarti apa? Subuh ya. Subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum surupnya habis asar. Ya. Istahyallahu ay yu'adzibahu bin nahri. Allah malu bahwa mengazab dia di api neraka. Itu orang yang selalu berzikir sebelum subuh, sebelum habis asar. Malu Allah mengazabnya. Zikir pagi sore itu jangan kita tinggalin tuh. Ya, zikir pagi sore. Ya. Zikir pagi sore jangan ditinggalin. Itu zikir hebat ya. Masyaallah. Ini di antaranya. Khasiatnya. Ya Ali wa ya Ali idza shallaita, apabila engkau salat, faq'ud makanaka. Duduklah engkau di tempat duduk engkau. Hatta tatlu asy-syamsu, sehingga terbit matahari. Ya, habis subuh, sembahyang subuh terus duduk sampai terbit matahari. Kenapa? Fa innallaha yaktubu liman yajlisu makanahu hajjatan wa umratan. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menulis untuk orang yang duduk di tempatnya dengan pahala haji dan umrah. Au itqaraba qarabatin, atau membebaskan seorang budak. Au shadaqata alfi dinarin fi sabilillah, atau sedekah 1000 dinar di jalan Allah. Masyaallah. Pahalanya gede banget. Habis subuh, sholat subuh duduk, lalu sholat 2 rakaat. Kalau ini nggak dibilangin sholat 2 rakaat nih, kalau di keterangan lain sholat 2 rakaat, yaitu sholat isra, pahalanya seperti haji dan umroh, tamah sempurna. Ya Ali wa ya Ali, itu pahala haji. Yang kita belum haji, begitu aja. Ntar walaupun pahala kita belum putih, udah putih amalnya, sudah pergi haji. Amalnya amal pergi haji. Ntar di akhirat ketika ditebok, ini pahala haji mulu nih. Pan belum haji orangnya. Nah ini ya Allah, orangnya rajin, habis subuh nggak pulang lagi. Sampai sholat isra baru aja pulang. Seminggu gak pernah pulang. Habis sholat gak langsung pulang.
pulangnya ntar kalau udah ya salat isra baru dia pulang. Masya Allah. Seminggu berarti apa? 7 pahala haji dan umrah. 7 kali sempurna-sempurna. Sebulan 30 hari, 30 pahala haji dan umrah. Masya Allah. Ditebok nanti di akhirat. Jadi kita nih kayak lagi nyelengin di dunia nih. Di akhirat ditebok kita punya celengan amal ibadah kita. Kata malaikat, ya Allah, malaikat, ya Allah, ini kok pahala haji mulu ini. Masya Allah. Rupanya itu dia punya amalan. Padahal orang ini belum pernah pergi ke Mekah, tapi itu amalannya. Masya Allah. Ya. Ya Ali, wahai Ali, man qala kulla yawmin, siapa yang berkata setiap hari, khamsatan wa isrina maratan, 25 kali. Satu riwayat 27 kali. Ini 25 kali. Astagfirullahalazim. Ni wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya ya al ahya'i minhum wal amwat. 25 kali kata wallahu min awliyai. Allah Ta'ala tulis dia termasuk wali-walinya Allah. Siapa yang mau jadi wali, ini amalin ya, yang mau jadi wali. Kalau bertanya kapan yang bagus amalinnya, amalinnya sebelum subuh. Dan hemat saya tambahin aja 27, jangan 25. Tambahin 27. Kalau ini dicatat jadi wali. Dalam kitab Kifayatul Adzkiyah, bila mana ada orang minta doa sama kita, doanya dikabul. Doa dikabul salah satu ciri daripada wali min awliya illah. Masya Allah. Ini jangan lupa, nah, ibu-ibu juga bisa baca tuh ya. Ya Ali, wahai Ali, man qala kulla yawmin, siapa yang berkata setiap hari, Allahumma barik li fil mauti wa bima ba'dal mauti, lam yuhasibhu Allahu. Wahai Ali, siapa saya yang berkata setiap hari, ya Allah berkahilah untukku pada waktu mati dan pada apa yang setelah mati, berkahi ya Allah. Dia baca begini setiap hari, lam yuhasibhu Allah, Allah Ta'ala tidak hisab dia. Ini man qala kulla yaumin, setiap hari, enggak dibilangin berapa kali, pokoknya setiap hari walaupun satu. Masya Allah. Bima fa'alahu fi dunya, dengan apa yang dia telah lakukan di dunia, enggak dihisab. Wa man kabbara mi'atan al-marratin qabla tulu'i syamsi wa mi'atan qabla ghurubi katamallahu lahu thawaba mi'ati 'abidin wa mi'atan mujahidin fi sabilillah. Siapa yang bertakbir Allahu akbar 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 Allahu akbar. Baca gitu 100 kali bacanya. Sebelum terbit matahari, sebelum terbit matahari berarti habis subuh. Dan 100 kali sebelum surup, sebelum surup matahari berarti habis asar. Jadi habis subuh, habis asar, apa yang Allah berikan kepadanya? Kata Allahu lahu sawaba mi'ati 'abidin, Allah Ta'ala tulis untuknya pahala 100 ahli ibadah. Masya Allah.
100 ahli ibadah itu pahalanya buat dia. Allah Ta'ala tulis untuknya pahala 100 ahli ibadah. Pikirin, 100 ahli ibadah. Ibadah apa tuh? Jadi ahli ibadah tuh yang seumur hidupnya ibadah terus. Setiap hari dia terus ibadah, terus ibadah. Pahalanya kayak gitu. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar 100 kali. Masya Allah. Kita baca 100 kali, Allah Ta'ala tulis ya. Ya. 100 pahala, 100 ahli ibadah, 100 orang yang jihad di jalan Allah. 100 orang yang jihad di jalan Allah. Ya. Ini ya sebelum subuh, sebelum terbit matahari, sebelum subuh, udah subuh, habis subuh, lagi boleh zikir tuh boleh ya, sambil diri, sambil duduk, walaupun yang afdol, yang bagus adalah duduk menghadap kiblat, berwudu. Wa man shalla alayya kulla yawmin. Jadi pahala gede banget tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pantas dia semangat banget ulama takbir menjadi kalimat pemersatu. Takbir, Allahu Akbar. Pahalanya gede banget ini. Wa man shalla, siapa yang salat? Siapa yang berselawat alayya kepadaku kulla yawmin, setiap hari. Au lailatin, atau setiap malam. Mi'ata marratin, 100 kali. Setiap hari atau setiap malam 100 kali. Wajabat lahu syafa'ati, wajib baginya mendapati syafa'atku. Wajib baginya mendapati syafa'atku. Masya Allah, besar sekali. Allahu Akbar. Kita setiap malam minggu di pesantren, Pak, itu baca salawat 1000 kali. Ya. Kalau ada waktu, enggak kesibukan, enggak ngapa-ngapain, silakan hadir, Pak. Malam. Ya. Malam minggu. Ya. Malam minggu baca salawat Nabi 1000 kali. Iya Pak, kalau nggak begitu kita nggak baca-baca. Ya. Kita bareng-bareng santri aja baca. Kalau gitu nggak baca-baca kita. Alhamdulillah begitu jadi baca kita. Masya Allah. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallim. Ini amalan sederhana tapi luar biasa ya. Sederhana tapi luar biasa. Ya. Ya, masya Allah. Wa man shalla, siapa yang bersalawat alaihi kepada kulla yawmin, setiap hari, au lailatin, setiap malam, mi'ata marratin, 100 kali, wajabat, wajib lahu baginya syafaati, mendapati syafaatku. Masya Allah. Maka salatul istighfari dan banyak istighfar, hisnun nita'ibina minanna, banyak istighfar adalah benteng bagi orang yang bertaubat dari api neraka. Faslun fi sidqi wa sunnah.